Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan bantuan modal kerja kepada pelaku usaha mikro dan kecil di sejumlah wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Setidaknya 60 pelaku usaha mikro dan kecil menerima bantuan modal kerja sebesar 2,4 juta rupiah per orang. Saat memberikan pengarahan kepada pelaku usaha mikro dan kecil di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Joko Widodo mengungkapkan pandemi Covid-19 berdampak sangat besar bagi berbagai sektor usaha termasuk usaha mikro dan kecil. Omset penjualan merosot tajam atau bahkan kehilangan pendapatan. Untuk meringankan beban, kepala negara pun memberikan bantuan modal kerja bagi pelaku usaha mikro kecil dapat bertahan dan melanjutkan usaha mereka. Presiden berharap bantuan modal kerja ini dapat benar-benar digunakan untuk membiayai usaha mereka. Kali ini Presiden menyerahkan bantuan modal kerja kepada 60 pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Pemberian bantuan modal kerja akan dilakukan kepada sekitar 12 juta pengusaha mikro kecil di seluruh Indonesia. Terima kasih. Ini nanti di pakai untuk tambahan modal kerja, kalau yang usahanya lontong di rumah, ya mestinya Terus harus ada tambahan barang-barang lontong yang, yang ada di warung kita. Kalau jualan pedagang kaki lima, misalnya biasanya jualannya yang tahu sama tempe, bisa ditambahi jualan barang-barang yang lain. Bisa tahu, bisa tempe, bisa telur, bisa, nah, tambahnya banyak. Karena ada, karena ada tambahan modal kerja tadi. Jangan sekali-kali tambahan modal kerja ini dipakai, mudah ini dipakai untuk beli HP <laughs> atau beli pulsa, hati-hati. <laughs> Saya ikuti ini, <laughs> ya. Oke. Harus dipakai betul-betul untuk tambahan modal kerja.